Saudara, satu unit kendaraan Fuso bermuatan batu bara terguling di parit yang berada di Jalan HR Subrantas Pekanbaru Riau. Evakuasi kendaraan terhambat karena posisi terguling kendaraan berdekatan dengan pagar beton milik warga. Kendaraan besar bermuatan batu bara ini diketahui terguling di parit Jalan HR Subrantas Kota Pekanbaru Riau pada Sabtu pukul 2 dini hari. Kendaraan tersebut guling diduga akibat bahu jalan yang terbuat dari semen sasi retak dan amblas saat kendaraan diparkirkan oleh pengemudi. Proses evakuasi kendaraan terguling tersebut mengalami hambatan karena kendaraan bermuatan batu bara itu terguling di posisi berdekatan dengan pagar beton milik warga. Untuk mengevakuasi kendaraan, petugas harus membongkar muatan dengan cara manual yang kemudian dibantu menggunakan satu unit ekskavator. Menurut petugas kepolisian, insiden tergulingnya mobil Fuso tersebut tidak menimbulkan korban pada supir maupun pada pengendara lainnya. Ini mobil ini tujuannya dia mau pengen nengok istrinya. Kebetulan rumahnya di belakang rumah sakit Awal Bros. Jadi biasa dia parkir di sini. Setelah dia parkirkan, tidak berapa lama rupanya tumbang, anjlok. Akhirnya jatuh seperti ini. Ini ada korban jiwa nggak? Untuk korban tidak ada. Cuma supirnya tadi ada lecet sedikit, namun tidak dirawat, sudah dibawa ke rumah sakit. Dan sudah sedang kembali. Saat proses evakuasi kendaraan, arus lalu lintas mengalami padat merayap akibat setengah badan jalan ditutupi oleh petugas kepolisian. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau.